أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير di antara maghrib dan isya ini bersama-sama yang memperelokkan bacaan Al-Quran, yang mana kita lebih kepada pembacaan secara amali, dan kita faham bahawasanya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu melalui Jibril, Jibril membacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada para sahabatnya, dan sehinggalah sampai kepada kita pada hari ini. Jadi melalui cara itu, anda sendiri cuba nak membacakan kepada tuan-tuan sekalian sebagaimana yang anda terima bacaan daripada Syekh anda sendiri. Jadi begitulah cuba anda cuba bacakan kepada tuan-tuan. Semoga apa yang anda peroleh itu dapat kita manfaatkan bersama, insya-Allah. Jadi untuk menyampai, untuk sampai kepada ketepatan sebutan itu, kita orang Melayu kan. Jadi orang Melayu ni lidahnya pun lidah Melayu. Kita cuba sampaikan dengan sebutan, dengan bacaan yang terbaik lah, insya-Allah. Sedangkan kita faham Arab pun berbangsa. Arab pun datang daripada Yaman, lain bunyinya. Logatnya lain, datang daripada Maghribi, lain bunyinya. Datang daripada Palestin, Syria sana, lain bunyinya. Jadi Mesir lain bunyinya. Jadi bila dia baca Al-Quran melalui guru, jalan yang sama, jadi bacaannya sebutannya sama, melainkan Arab-Arab yang tak bertalaki lah. Kalau Arab yang tak bertalaki, dia bunyi macam Jawa, bunyi Jawa lah kan. Kalau Banjar, bunyi Banjar lah. Dia macam itulah kita. Kalau Kelantan, bunyi Kelantan je lah kan. Jadi bila kita Kelantan ke Kedah ke, bila kita membaca Al-Quran, kita belajar dengan baik, meniru bacaan permulaannya, maka bacaan kita baik Kelantan ke Kedah ke Johor ke datang daripada mana pun, bunyi sebutannya sama aja, tak ada beza. Jadi kita ke arah nak mendapatkan sebutan bacaan tu, insya-Allah kita usahakan bersama, insya-Allah. Jadi malam ni kita sambung daripada bacaan yang lalu. Bacaan yang lalu yang terakhir Az-Zalzalah. Jadi kita masuk kepada surah Al-Bayyinah lam yakunil ladzi. Walau bagaimanapun kita mulakan dulu dengan surah Al-Fatihah di hadapan dulu, setiap kali kita mula, kita mulakan dengan Fatihah dulu. Sebab Fatihah adalah bacaan wajib dalam solat. Bila bacaan wajib dalam solat, kita perhatikan setiap kali kita nak membaca, kita mulakan dengan bacaan Fatihah bersama-sama dulu. Kemudian bawa kita masuk ke surah-surah yang berikutnya, insyaAllah. Baik. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم kalimah a'udhu tu memang kena selalu ingatkan lah. Memang kita mulakan kita tak ingat dah. Sepatutnya bunyi a'u, tapi kita a'udhu billah a'u je. Sepatutnya bunyi a kan. Kita a'u a bunyi a. Hamzah di atas bunyi ah, kena ingat kan. Ana ingat, akan ingatkan terus. Kita ingat sebulan sekali ni. Kalau kita sebulan sekali kita ingatkan begitu ya. A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم lepaskan sikit lagi mustaqim maksudnya اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم عم tu bukakan sikit dengan an'am an'am bukakan menyi'an an'am صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا sama-sama siratul ladzi sehingga walad dhalin tu satu ayat. Jadi bila baca kita habiskan dalam satu ayat tu, eh. Bila kita dengar di Masjidil Haram baca di wakaf sebab Fatihahnya bermula dengan alhamdulillah. Jadi Fatihah kita bermula dengan bismillah. Maka bismillah itu satu ayat. Alhamdulillah itu ayat yang kedua. Jadi Imam Masjidil Haram alhamdulillah itu ayat yang pertama. Jadi bila ayat yang pertama siratal ladzina an'amta alaihim tu diwakafkan Nabi itu adalah ayat yang keenam. Kita ni ayat yang ketujuh lah itu. Jadi kita baca siratal ladzi sampai waradhdallin tu satu ayat habiskan. Tapi kalau tak tahan tak sampai tu tak buat cuala kan. Tapi pandai-pandailah. Boleh. Tapi bila kita azam dan begitu dapat belajar dengan nafas begitu kita sentiasa istiqamah. InsyaAllah nafas kita akan senantiasa panjang. Okay. Baik, kita berada pada surah Al-Bayyinah. Al-Bayyinah lam yakunil ladzi. Sebelum tu Al-Zalzalah. Surah-surah nama surah tu kena ingat. Al-Adiyat, Al-Qari'ah. Baik, 598. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا Anda akan baca pendek-pendek begitu ya. Itu pendek-pendek itu bacaan tahqiq untuk menjelaskan sebutan ya. Bermula dengan lam tu jangan lam bukan lam la lam lam bukan lam ha? Itu sebutan Melayu kan bunyi begitu kan lam yakuni lam ha, bukan lam bunyi la lam bunyi lain kan ha, selalu sebut lam yakuni ha, ubahkan sikit lam di atas bunyi la dengan mim lam ya. Mim mati bertemu dengan ya izhar ya izhar syafawi ya. Jelaskan mim mati lam yakunil ladzina kafaru lam yakunil ladzina kafaru kafaru
kafaru. Ha, nak bunyi ka tu eh, kafa yang kafa, kafa, fa tu nipiskan eh. Lam yakunil ladzina kafaru. Min ahlil kitab. Ha, jangan min ah. Ah tu bahasa kita. Ah tak mau. Ah tu tak mau kan. Min ah. Min ah. Bukan min ah. Min ah. Kan ah. Ah. Nipiskan lagi eh. Min ahlil kitab. Min ahlil kitab. Min ahlil kitab. Wal musyrikin. Wal musyrikin. Shin tu ada tafasyi ya. Wal musyrikin. Wal musyrikin. Munfakkin hatta. Untuk ifat syafat hakiki ya, nun bertemu dengan fa. Nun tak ada tanda mati dengung ha? Nun tak ada tanda mati dengung. Bacaan kebanyakannya ada tak dengung untuk izhar ya. Mu dengan mum yang gitu. Mu fakina hatta. Mu fakina hatta. Jangan rapat, jangan mum, jangan macam itu, renggangkan. Mufakkin hatta. Ta'tiyahumul bayyinah. Ingat, bukan nah, bukan nah. Nah. Nah tu hujung lidah, nah tu hujung lidah, bukan nah. Itu N, ini Nun. Jadi bunyinya Na, bukan Na. Na, Nah gitu ya. Bukan Nah. Ta'tiyahumul bayyinah. Ta'tiyahumul bayyinah. Ha tu jelaskan, humul tu jelaskan. Ta'tiyahumul bayyinah. Beza dengan tak tu ya. Tak dengan ta, ta. Bukan tak, ta. Itu kena jaga ya. Itu sebutan-sebutan yang cuba kita bezakan sebutan. Dapatkan sebutan tu ya. Teruskan. Rasulun minallah. Rasulun minallah. Nampak nipis kan? Jangan minum. Bukan. Rasulun minallah. Minah. Minah. Nipiskan eh? Rasulun minallah. Rasulun minallah. Rotun tebalkan. Jangan rasul. Bukan rasul. Rasul eh? Rasulun minallah. Yatlu suhufan mutahhara. Huruf ha satu, huruf ha satu. Bukan suhu, suhu, ha tu ya. Sama-sama kita sebut ha, ha, hi, hu, ha, hi, hu. Hu tu susah sikit. Salah ha senang sikit dah sekarang kan. Kemudian bukan mutahha, mutahha. Bukakan eh, jangan mutahharah. Mutahharah. Bila ada ra ni kita mutahharah. Kita nak malas nak buka. Patutnya mutahharah buka eh. Suhufan mutahharah. Suhufan mutahharah. Tapi jangan sampai ha pula. Jangan sampai ha pedas ya. Bunyi ha begitu ya. Nipiskan ya.
dan dengan bunyi ha. Fiha kutubun qayyimah. Fiha kutubun qayyimah. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ huruf itu nipiskan, tafar, tafa nipiskan. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَمَا تَفَرَّقُوا وَمَا تَفَرَّقُوا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ tu ikhlak eh. Nun mati ada tanda mim ke atas tu eh. Bertemu dengan ba, hukumnya ikhlak. Renggangkan bibir eh. Jadi bacaan ni kalau ikutkan khilafnya dalam riwayat Hafan Asim, bacaannya dua, sama ada merapatkan ataupun renggangkan. Tapi kebanyakannya pelajar-pelajar Malaysia ni lelaki banyak di sebelah Mesir kan, Mesir pun Saudi. Di bacaannya adalah bacaan yang renggang. Jadi kita baca dengan bacaan yang renggang. Jadi anda tak pasti sama ada mungkin Yaman, di sebelah Yaman dululah. Yaman kita banyak guru-guru dulu datang daripada Yaman yang baca dengan bacaan mim rapatkan. Tapi kita main sebut je kan. Kita sebut je. Jadi kita tahu perbezaan dia. Bacaannya ada dua di situ. Sama ada kita nak baca renggang ataupun rapat. Tetapi kalau ikhfa satu je. Ikhfa mim mati bertemu dengan ba tetap renggang. Di situ tak ada khilaf. Tak ada khilaf. Jadi kita kena renggangkan juga. Masalah kita dua-dua kita rapat. Itu masalah kita lah. Jadi pelihara bacaan tu supaya pastikan bacaannya kedua-dua renggang. Lebih baik untuk mudah kepada kita nak ingat eh. Lagi sekali. Illa min ba'di ma ja'at humul bayyinah. Illa min ba'di ma ja'at humul bayyinah. Ja'itu mad wajib muttasil eh. Mad wajib muttasil 4 ataupun 5 harakat. Bayinah macam tadi lah, jangan nah gitu ya. Wama dengan umiru itu mad jaiz munfasil. Wama umiru illa wama tausul liya'budullah mukhlishina lahuddin sama-sama suan eh so so si si so ah tu cara dapat eh مخلصين له الدين tu bagi bunyi suaranya tadi tak guna bunyi ya ha, tu kita latih begitu untuk dapatkan sebutan-sebutan yang anda nampak jelas kesalahan itu anda akan ulang-ulangkan hunasa
ويقيموا الصلاة حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة Jim tu wakaf jin, namanya wakaf jaiz. Jin ada tanda jim kan? Itu wakaf jaiz. Dari segi hukumnya, menerus ataupun berhenti bacaannya adalah pilihan atas kita. Jaiz harus. Innal ladhina kafaru kafaru min ahli al-kitab wal-mushrikin fi nari jahannam dia punya jahannam kan? Kan jahannam? Jahannam tu kalau enam jahanam kan, enam jahanam tu bunyi begitu kan, ni enam jahanam, enam jahanam kata bunyi ya. Fi nari jahannam, jim tu daun lidah ja, jalan, berjalan-jalan, jahannam, susah nak ulang kan. Itu hanya logat saja kan, tapi bunyi na tu bukan na, kan jahannam, jahanna, jahan, jahannam, di mana mana, di mana mana, makanan, saya makan makanan di mana mana, seolah nun tu bunyi macam itulah, mana ma, mana, cuba dapatkan anda bagi dah dia punya panduan itu, cuba dapatkan nun dia. Teruskan. خالدين فيها dia bukan lidi, bukan lidi, 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 bukan budu, budu. Baru ni hari Rabu, baru ni anda dekat immigration, kebetulan masa kuliah tu di surau Assalam, surau Assalam immigration tu, dia surau tu memang kalau solat zuhur tengah hari tu adalah 5-6 orang Arab akan solat sekali kat situ kan? Jadi sementara tunggu solat tu ada kelas macam ni lah, minta dia bacakan ayat. Jadi bila dah bacakan ayat tu sikit, kita nak dengar dia punya ha, nak dengar dia punya ain, baru orang kita nampak macam mana dia punya huruf-huruf tersebut kan, sebab Arab yang baca kan. Walaupun Arab yang baca itu sebenarnya tak berapa betul tajwidnya, sebab kan semua yang datang ke Malaysia ni Arab tu semua mengaji kan. Kalau yang mengaji ni sebenarnya orang Melayu lagi baik, lagi bagus bacaan Qurannya daripada Arab. Kan anda kata Melayu ni bagus tapi cuma tak faham je. Itu je bezanya kan dengan Arab. Arab dia faham kan. Cuma hari tu anda suruh kata apa? Cuba sebut saya makan budu. Dia sebut begitu. Bunyi macam mana? Saya makan budu. Macam itulah huruf dal. Jadi anda maklumkan ke semua, begitulah bunyinya. Jadi kita kata nak budu, nak budu memang tak betul. Bunyinya budu. Saya makan budu. Macam itulah. Jadi huruf dal ni nak bunyikan begitu. Bukan lidi. Lidi, lidi. Jadi ringankan daun lidah, lidah tu ringan kalau tak letak pada gusi tu ringankan. Da, di, du, gitu ya. Kalau ada dengan kawan-kawan ofis Arab tu, cuba dengar-dengar sebutan huruf-huruf Arab tu ya. Baik, tu sampai yang selingan. Ulaika hum syarrul bariyah. Ulaika hum syarrul
Ula itu majaib, mak wajib, eh? Mak wajib mut muttasil. Ulaika hum syarrul bariyah. Innalladzina amanu dua huruf yang susah, huruf ain dan huruf ha, pastikan wa amilus solihat. أولئك هم خير البرية خطو تبان سكتنا خير تبي خوة خير البرية جزاؤهم عند ربهم him tu nipiskan dia, bukan he, he, jangan him, he, him, whom, him, jangan whom, dan jangan him, alaihim, alaihi, alaihim, gitu ya. Jazauhum 'inda rabbihim. Ikhfa nun mati bertemu dengan dal. Inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar. Itu nipis dengan anhar, tapi anhar, anhar, arab baru tebal. Min tahtiha al-anhar, khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum radiyallahu anhum radiyallahu anhum wa radu an wa radu an wa radu an. Wa radu an. Nampak eh? Pastikan waw tu dinipiskan sebab ada ra. Bila ada ra, wa radu, kita baca begitu. Pastikan wa radu, waw tu nipiskan eh. Dzalika liman khasyiya rabbah. Kho tebal kan? Liman kho. Zalika liman khashiya rabbah. Khashiya. Ya, bukakan sikit ya. Khashiya rabbah. Itu masalah nipis tebal sebutan huruf. Ini bukan masalah kita, masalah tebal nipis melibatkan semua bangsa. Selalu anda sebut yang hari itu punya anda kata kat immigration tu pun masalah tu. Ada baca banyak tebal daripada orang Melayu baca lagi. Arab bila dia baca dia tak ngaji macam kita ni kan, ada beberapa kalimah yang kita sebut tebal kan. Dia lagi susah, lagi banyak huruf-huruf yang nipis jadi tebal. Terutamanya solah. Hayana solah kan.
Kan kadang-kadang kita berada di sana, di masa pergi Mekah ke, pergi buat umrah ke, sehingga R&R kan. Kalau dia azan, hayala solat, dia akan bunyi begitu. Susah nak menyebut lam selepas ada huruf suat. Begitulah juga dengan zor, zola, zolamu, zolamu, zolamu. Itu di antara kesukaran Arab nak menyebut huruf lam bila ada huruf-huruf tebal. Kita orang Melayu sikit tebal juga, tapi tak setebal Arab. Jadi kita nak betul lebih baik, lebih mudah daripada Arab yang salah nak betulkan kepada nipis lagi susah. Itu adalah masalah yang semasa pengalaman anak bertalaki, begitulah masalahnya. Jadi itu pun alhamdulillah, kira orang Melayu ni lidahnya lembut. Lidah lembut ni dia nak betulkan tu mudah sikit, nak memperbetulkan bacaan. Kemudian nak kembali kepada asal pun mudah juga kan. Jadi hari ini baca okey, nanti esok datang minggu depan, bulan depan dia kembali kepada asal. Jadi cuba rajin-rajinlah, insya-Allah kita akan ada perubahannya. Baik, teruskan surah Al-Qadr. Ayat Al-Bayyinah ni ada soalan tak? Tak ada masalah . Ini surah-surah biasa, surah lazim. Kita akan baca sampai Ad-Duha . Tak habis hari ini, kita akan datang jumpa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna tu a dengan an, dengan an, dengan an, tapi a tu . Inna anzalna khairum min alf shahr, shahr shahrun, jadi shahr min alf shahr, tanazzalul malaikatu war ruhu fiha. Waw tu nipiskan dengan war, dengan war, wa nipiskan . Wa ruhu fiha, ha lagi . Ha, ha, hi, hi, hu, hu, pedaskan lagi . Wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr, amr, ada ruang ni amr, okay. Min kulli amr, salamun hiya hatta, hatta matla'il fajr. Dia bunyi apa? Bunyi mob, bunyi bunyi mob, bunyi ma, nipiskan. Yang tebalnya huruf ta. Jangan matla'il, tapi ma, ma, ta, ma, ta.
ma tu nipiskan, ma tu ni nipiskan. Lagi sekali ya, habis ini. Hatta ma tula'il fajr. Ma tula'il fajr. Hatta ma tula'il fajr. Kita berhenti sekejap untuk laluan azan isyak. Ambil satu surah lagi, surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Iqra, ini adalah hamzah wasal, bermula dengan hamzah wasal. Kita dah biasa dengan bacaan ini, tak ada masalah. Ini alif yang tidak ada baris. Bila kita jumpa di mana-mana tempat, kita lihat huruf yang ketiga.
Sekiranya huruf yang ketiga baris atas, kita mula dengan bawah. Sekiranya huruf yang ketiga baris bawah pun, kita mula dengan bawah. Sekiranya huruf yang ketiga baris depan, kita mulakan dengan depan. Ha, itu kaedahnya. Jadi di sini kan alif tak ada baris, kita baca dengan iqra. Qalqalah qaf tebalkan, jangan iqra, tapi iqra tebalkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Min 'alaq. Ini nampak okey lah. Tu nampak gambaran dah nampak kan? Kesalahan yang biasa akan berlaku di mana? Khala tu, khalaqal. Khala nipiskan. Kemudian min 'alaq, min 'ala nipiskan pada lam tu ya. Tapi nampak tadi bacaan tu dah okey. Pastikan ya. Tu kekalkan dengan bacaan yang elok. Teruskan. Iqra wa rabbukal akram. Wa pun sama juga dengan warah, tapi wa nipiskan ya. Iqra wa rabbukal akram. Wara wara iqra wa rabbukal akram. Kah ada hamas ak gitu ya. Wa rabbukal akram. Alladhi 'allama bil qalam. Bil qalam. Allama al insana ma lam ya'lam. Cuma ada nama tu dengan nama. Nama lam, jangan nama, jangan sebut nama tu nama. Na, bila kalimah yang terakhir, huruf yang terakhir adalah huruf nun. Allamal insana, kena tu hujung kan. Insana malam, ah tu cara kita nak kalimah-kalimah eh. Jadi bukan namalam, ah jangan itu jadi macam nama itu satu kalimah yang lain eh. Allamal insana malam ya'lam. Allamal insana ma lam ya'lam. Allamal insana ma lam ya'lam. Itu kali sebutan-sebutan yang begitu perlukan perhayatan. Maknanya kalau kita nak biasakan, kita kena rajin dengar Arab mengaji lah. Fatihah pun macam tu. Pada kalimah yang anda kata yang berlaku pada iyyaka na'budu kan. Iyyaka na'budu. Kalau kita dengar bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu cara nak melafazkan. Itu cara melafaz. Iyyaka na'budu, ini macam itu. Iyyaka na'budu, nada tu ada nampak sikit saja perbezaan dia. Cara kita nak dapatkan tu tak ada cara lain dah, melainkan kita kena selalu dengar Arab mengaji. Yang qori dah, yang imam-imam Masjidil Haram, imam Masjid Nabawi di kajian tarawih tu, dengar je Fatihah ada ulang-ulang kan. Lama-lama kita dapat alunan dia tu. Tak dapat lagu dia pun dapat lahjah sebutan pun dah elok dah. Kan? Supaya kita bacaan kita tu tersusun kan. Teruskan. Kalla innal insana la yaqra. La itu mad jaiz munfasil. In nun bersatu dengungkan, nal jelaskan lam tawasul, is dengungkan ikhfa di situ. La yaq kan bunyi yaq war kan. Lengah la yaq, la ya nipiskan.
la ya po ya po dengan la ya po dengan ya ya dengan ya tapi bunyi ya itu bezanya bunyikan ya dengan ya ya ha? Lagi sekali kalla innal insana la yaqra la yaqra la yaqra teruskan ar-ra'ahu istaghna dan nun mati bertemu dengan roh hukumnya idgham bila gunnah. Nun mati tak ada tanda mati, biasanya kita tahu bacaannya adalah dengung. Tapi sekiranya selepas dia lam ataupun roh di idgham tak dengung, eh? Idgham tanpa tanpa dengung. Cuma jangan au dengan ar. Jangan ar-ra'a dengan ar. Eh, nipiskan hamzah tu ya. Nah, tadi masih bunyi ar-ra'a ya. Pastikan bunyi hamzah di atas bunyi eh. Eh, bersama. Eh, eh, ero, 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 pun inna ila kita suka baca begitu kan nun tu habiskan in bila nun bersatu tekan kan in kita nak kata sesungguhnya bukan sesungguhnya kita inna ila jangan inna ila jangan macam itu inna ila rabbika ruj'a banyak kalau tasmiyah bacaan akan berlaku ila rabbika ruj'a nampak kan tu kesalahan yang selalu dengar kesalahan tu berlaku dia bersadu rabbika ruj'a kaf ruj'a kaf ra sadu di atas kaf ruj'a jim tu ada qalqalah eh? Lagi sekali nampak macam biasa tapi di sini kesalahannya banyak sangat eh? Inna ila rabbika ruj'a inna ila rabbika ruj'a inna ila rabbika ruj'a selepas a tu ada tanda panjang tu sekiranya kita wasalkan jadi mad jaiz munfasil tapi kita wakaf dengan kada dua harakat ya mad asli jelah ya ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla tu nampak gelia nak teruskan ara'aita in kana 'alal huda cara anda melafazkan tu cuba ikut eh ara'aita in kana 'alal huda أو أمر بالتقوى dia akan berlaku tebal tu au amar ma tu pastikan nipis ya kemudian bitaq bitaqwa bitta nipiskan dengan bitaqwa tapi bitta taqo nampak mulut ta masa tu buka ta kemudian bila qalqalah ta qo jangan taqa taqo tutupkan ayatnya rapatkan supaya kita dengar bunyinya tebal ha? Lagi sekali au amara bittaqwa au amara bittaqwa awal tu buka balik ingat taqwa tapi taqwa buka eh
Sama juga tanda panjang tu sekiranya wasal jadi majaz mufassil. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Tu nipiskan lagi. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Pastikan zal tu hujung lidah dengan gigi. Nampak lidah. Kazzaba. Ingin kazzaba. Kazzaba wa tawalla. Pastikan. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Nallah bi anna Allah. Kenallah. Na dinipiskan. Na Allah. Na tu nipiskan ya. Jangan bi anna Allah tapi bi anna na Allah. Bawa tebal kepada sebutan Allah kan? Ya roh ha? Ya ya dengan ya ya nipiskan ya. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Bi anna Allah. Tu nampak sini sikit eh? Cuba kita pergi ke tempat lain. Wa ma Allah. Tu lapas yang selalu kita lapas Allah kan? Allah. Nipiskan lagi. Allah tu. Tu nipiskan. Ingat Allah. Bukan nipiskan eh. Jadi wa ma kita wa ma. Wa ma. Tu keadaan sama juga. Allah nipiskan pada huruf nun tu Yang tebalnya lafaz jalalah tu Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. La. Bukan lam kan? Yang tadi punya lam kan? La tu nipiskan. Lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Nasi. Bila ada suat ni kita hilang imbangan, menyebabkan na tu jadi na. Nasi. Dia akan bunyi begitu. Pastikan na nipiskan. Bila ada suat dan nun tu dah hilang imbangan, dia bunyi tebal sikit ya. Lagi sekali. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَهُ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ.
waqtarib. Dia susah sikit ni. Satu-sama, eh? Sama-sama satu-satu. La tu tu ti 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 la tu ti hu wasjud waqtarib. Waqtarib. Bila terus dia jadi waq, kan? Waq bunyi wa tu, ya. Waqtarib. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sadaqallahul azim. Baiklah, kita berhenti di situ, ya. Ini waq ni tempat yang kena latih sikit-sikit. Sebut la tuti' tu di atas tempat yang susah. Kadang-kadang anda bawa pun dia akan jadi tuti' je, ya. Kerana kesalahan ni adalah kesalahan yang susah kita nak perelok dan perbaiki. Jadi insya-Allah kita usaha datang daripada kita. Yang selebihnya jangan kita lupa minta memohon kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipermudahkan kepada kita, diringankan lidah kita untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran ini. Jadi kita nak guna dengan tasbih, farah dan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la asrana insana ma fi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu anha al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.